Pasangan nomor urut 2 Prabowo Sandi unggul di media sosial berdasarkan survei median. Sebaliknya, Jokowi Maruf unggul di survei secara faktual atau di dunia nyata. Kalau kita bicara soal ya di lapangan dengan sosial media, dapat dikatakan derajatnya itu di bawah survei yang real. Saya mengumpulkan hasil riset dari beberapa lembaga. Ya. Di sini menunjukkan bahwa pertama ada survei dari Alfara yang menunjukkan bahwa 53,6% milenial memilih Pak Jokowi. Populi Center juga begitu, 56,1% versus 30,5%. Lalu ada LSI, 50,8% versus 38%. Tapi jangan lupa juga pemilih Indonesia kan tidak sampai 50% yang punya media sosial.